Di rumah megah ada seorang nyonya ramping bodinya. Lagaknya centil dan tak mau kalah oleh gadis remaja. Melirik matanya bila melihat pemuda yang tampan perkasa, apalagi dia orang kaya. Oke, sahabat OI Falsmania, kita lanjut lagi di tutorial gitar Iwan Fals yang berjudul Tante Lisa. Oke, sobat OI, chord awal atau kunci gitar awal dalam lagu ini di awal dari D minor ya. D minor digenjreng saja. Di rumah megah ada seorang nyonya. Kemudian ke A minor. Ramping bodinya. Bisa diparisikan dengan memetik ya. Cirarari dari rarara oleh gadis remaja. Ya, jadi di sini juga saya tampilkan chordnya. Kemudian ditekan senar 4/2. D dulu ya dari D minor. Kemudian senar 4/2 ditekan. Masuk ke chord BB atau BBS ya, bemol ya. Ini ya. Melirik matanya C. Masuk ke F. Bila melihat pemuda di minor lagi. Kembali lagi ke B, BBS. Tararara C lagi. Apalagi F. Ia orang BBS kaya. Ke A mayor ya. Nah, habis ini kita langsung masuk ke versi country ya. Jadi seperti masuk ke lagu selanjutnya dengan menggenjreng versi country ya. Versi saya ya. Jadi di awal dari petikan ini. Seperti ya. Jadi senar 3 fret 2 ditekan dipetik. Dan senar 2 dilepas dipetik. Senar 2 fret 2 masuk ke D mayor. Saya seperti memainkan menggenjrengnya ya. Jadi dipetik bass dulu, kemudian digenjreng, kemudian dipetik di bawah bass dengan mengangkat, kemudian menekan lagi. Ya. Demikian kalau chordnya juga ke G, bass dipetik dulu, kemudian digenjreng, kemudian dipetik di bawah bass dengan mengangkat, kemudian ditekan lagi ya. Ya seperti ini. Hai Tante Lisa. Wajahmu ini semakin mempesona. Hei Tante Lisa, setahun sudah kau jadi janda. Minor. Ya, seperti ya. Oke, saya ulang lagi dengan lebih lambat. Hey, D, kata D, Tante Lisa. Dan D lagi, wajahmu kini semakin mempesona. Hey, Tante Lisa. Setahun D sudah kau jadi janda. Kotnya sebenarnya yang setelah awalnya ke D, D minor ya. Kemudian dipetik seperti bebas urutnya. Nah, jadi dari bass D dipetik. Dipetik seperti tremolo ya. Sekali dulu, kemudian tiga kali. Tekan fret 2, fret 3, kembali fret 2, dilepas lagi. Ditekan lagi fret 2, kemudian bass C. Senar 5 fret 3 ya. Kemudian bass A. Kemudian ke interlude ya. G, D,
senior. Ya begitu ya. Dia masuk ke lagu lagi. Bercerai bebes ya Bibi. Yang terjadi cece gara-gara suamimu. Anda melihat Anda bisa berjudul dengan tetangga. Amayor kembali ke ref seperti tadi ya. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Sehingga saya tampilkan chordnya, semoga bermanfaat.